Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul Buku harian Vanessa Angel kini disimpan ibu sambung, akan diberikan ke Gala Sky saat dewasa. Sosok almarhumah Vanessa Angel hingga kini masih dikenang keluarganya. Terungkap, mendiang ibu Gala Sky tersebut sering menulis buku harian semasa hidup. Tulisan tersebut mulai ditulis istri Bibi Ardiansyah itu saat ia mendekam di balik jeruji besi. Ibu sambung Vanessa Angel, Puput Sudrajat, berjanji akan memberikan buku harian tersebut ke Gala Sky jika sudah besar nanti. Puput Sudrajat juga membocorkan isi buku harian yang ditulis oleh Vanessa Angel. Sekadar informasi, Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah meninggal dunia karena kecelakaan maut pada Kamis 4 November 2021. Dalam kecelakaan tersebut, putra semata wayang keduanya, Gala Sky, berhasil selamat bersama pengasuh dan sopirnya. Gala Sky kini yatim piatu di usianya yang belum genap 2 tahun. Beberapa waktu lalu, sahabat Vanessa Angel pernah menuturkan soal buku catatan yang dibuat sang artis ketika terjerat hukum hingga harus mendekam di penjara. Buku catatan itu dibuat Vanessa Angel untuk Bibi Ardiansyah yang berisi tata cara merawat Gala Sky. Dalam buku tersebut, Vanessa Angel salah satunya memberikan tips mengatasi rewel Gala Sky. Untuk Mas Bibi, buku tersebut, supaya bisa merawat, itu kan sudah lumayan lama, tutur Lindiawan, sahabat Vanessa Angel, dikutip dari kanal YouTube Hotman Faris Show. Melanie Ricardo, sebagai pembawa acara di acara tersebut, beranggapan bahwa buku panduan tersebut kini berguna untuk orang-orang yang merawat Gala Sky setelah Vanessa Angel meninggal dunia. Tapi sekarang, kalau dipikir-pikir, buku itu bisa dipergunakan siapapun untuk mengasuh Gala, ujar Melanie Ricardo. Di sisi lain, Puput juga menuturkan soal buku harian Vanessa Angel yang kini berada padanya. Puput membocorkan buku harian tersebut juga berisi ungkapan rasa syukur Vanessa Angel dikaruniai Gala Sky. Pokoknya mamihnya sayang banget Gala. Perjalanan hidup sama dia bahagia tuh, punya anak dan keluarga. Intinya dia begitu sayang Gala, happy punya Gala, dan Gala adalah tujuan hidup dia. Ucap Puput dikutip tribunjakarta.com dari YouTube Cumi-Cumi pada Sabtu 13 November 2021. Diceritakan Puput, Vanessa Angel memang memiliki kebiasaan menulis buku harian semasa kecil. Hal itu menurun dari sang ayah, Dodi Sudrajat. Saat ini, Puput menyimpan rapi buku harian tersebut yang nantinya bakal diberikan kepada Gala ketika sudah besar. Sepertinya masih ada bukunya. Dia itu dari kecil emang suka nulis diary. Memang sering nulis, sambung Vanessa Angel. Iya, ketika sudah besar saya akan berikan sama Gala, ucapnya. Sepekan peristiwa kecelakaan maut, Gala Sky mulai merasa kehilangan ayah, ibunya, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Hampir setiap malam, bocah malang itu memanggil-manggil papa dan mamahnya. Adik Bibi, Puji yang kini mengasuh Gala Sky tak bisa berkata banyak. Hatinya hancur mendengar panggilan polos anak usia 1 tahun lebih itu. Bahkan Puji merasa sedih tak bisa melakukan apapun untuk Gala Sky. Momen mengiris hati itu diceritakan adik ipar Vanessa Angel tersebut ketika menjadi bintang tamu di acara pagi-pagi Ambiar Trans TV. Selepas kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Gala Sky dirawat keluarga Bibi. Meski selamat, dalam kecelakaan Gala Sky mendapat luka di sekitar wajahnya. Bahkan beberapa waktu lalu Gala Sky harus menjalani operasi akibat luka yang ada di sekitar matanya. Meski begitu, kondisinya kini sudah membaik dan bisa tertawa. Bahkan bercanda. Seminggu pasca operasi, pasca orang tuanya meninggal dunia, Gala Sky rupanya mulai mencari keberadaan Vanessa dan Bibi Ardian. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.